Halo teman-teman, hari ini Jun ingin mereview ke teman-teman salah satu produk terbaru persembahan dari Lipo teman-teman. Ini adalah produk XYZ Living dengan ukuran compact ya. Untuk di video yang kali ini Jun review adalah ukuran 3,3 dikali 9,5 teman-teman. Untuk carportnya ini muat satu mobil plus tambahan satu motor teman-teman. Dan rumah ini sudah include dengan mezzanine yang seperti ada di video ini. Namun rumah ini belum include dengan furnisnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dapatnya kosongan. Kecuali mezzanine ini sudah dapat. Ini pun dengan cor ya teman-teman untuk mezzanine-nya. Jadi dipastikan kuat. Tangga dan mezzanine-nya udah pasti aman. Nah, di sini ada area living room, menonton, area dining serta area kitchen teman-teman. Dan di lantai bawah ini juga terdapat satu powder room teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lagi ada saudara atau keluarga yang bertamu, kalau mau ke toilet bisa di bawah ini tanpa harus naik ke atas. Karena di atas itu tempat tidur juga terdapat satu kamar mandi dalam. Nah, ini adalah view dari dapur menghadap ke depan. Dan ceilingnya pun cukup tinggi, makanya bisa dibikin mezzanine seperti yang ada di rumah contoh ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, harga dari tipe Z2 ini dengan ukuran 3,3 dikali 9,5, ini harganya cuma 370 juta teman-teman, sudah include dengan PPN. Nah, itu perkiraan harga segitu, nanti untuk proses resminya akan Jun infoin. Nah, di sini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi dalam. Nah, ini adalah tipe Z2 teman-teman. Sebenarnya masih ada satu lagi tipe dengan ukuran 3x9,5, beda 0,3 aja dari yang rumah contoh ini, tapi kurang lebih layoutnya sama, cuma lebih kecil sedikit aja. Jadi bagi teman-teman yang ingin beli untuk invest, untuk disewain, ini worth it banget teman-teman, karena dengan harga 370 juta teman-teman udah bisa mendapatkan rumah tapak seperti di XYZ Living ini. Oke, kita lanjut ke tipe. Oke teman-teman, ini adalah tipe berikutnya yaitu Z3. Kalau tadi kan Z2, ini Z3 dengan ukuran sama, lebarnya 3,3 tapi panjangnya 11,5. Jadi yang membedakan dengan yang tipe sebelumnya adalah ada kelebihan tanah 2 meter ke belakang teman-teman. Untuk secara layout sama ya, ini ada carport juga muat satu mobil. Ketika masuk ini kita udah ketemu dengan area keluarga atau area menonton, area dining serta kitchen teman-teman. Ini layoutnya sama, ada mezzanine juga seperti yang tipe sebelumnya. Untuk posisi powder roomnya juga sama, ada di sebelah kiri. Cuman yang membedakan adalah di tipe Z3 ini terdapat 2 meter area outdoor di belakang, jadi masih ada area voidnya. Sama ya teman-teman, di sini juga belum dapat furnisnya ya. Jadi semua tipe untuk XYZ ini belum dapat furnis. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman yang tipe Z3 ini cuma 400 juta teman-teman. 405. Nah, ini udah include PPN. Teman-teman sudah mendapatkan rumah dengan ukuran 3,3 kali 11,5 teman-teman. Ini kamar tidur atas dan terdapat kamar mandi dalam juga. Dan masih ada kaca di belakang, jadi karena kan ada void tuh, jadi masih terdapat sirkulasi udara yang sangat bagus di sini. Nah, ini dari area mezzanine ini tinggi banget ya teman-teman ceilingnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ke tipe berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tipe berikutnya itu tipe Y1 dengan ukuran 3,3 dikali 9,5. Nah, ukuran ini sama dengan tipe Z2 yang tadi pertama kali kita lihat. Nah, yang membedakannya adalah di luas bangunan, karena tipe Y1 ini terdapat 2 kamar tidur teman-teman dengan luas bangunannya di 40 kurang lebih. Nah, di sini untuk layout lantai bawahnya sama teman-teman. Sekali masuk terdapat satu ruang nonton, area dining dan area dapur, dan masih terdapat satu powder room di bawah. Nah, ini sama teman-teman dengan tipe yang Z2 yang pertama kali kita lihat. Nah, sekarang kita naik, yang membedakan adalah di atas ini terdapat 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Nah,
Oleh karena itu luas bangunan lebih besar, jadi harga pun berbeda teman-teman. Untuk harga dari tipe Y1 ini di 431 juta, kurang lebih segitu teman-teman harganya. Nah, berhubung ini tipenya banyak banget ya teman-teman, nanti Jun masukin di deskripsi untuk harga-harga dari setiap tipe rumah di XYZ Living ini. Dan harga ini masih perkiraan ya teman-teman, untuk harga resminya nanti ketika launching itu akan beberapa hari sebelum, nanti kita infoin lagi untuk harga detailnya. Tapi biasanya itu nggak jauh berbeda dengan harga perkiraan yang sekarang developer kasih. Nanti Jun masukin di deskripsi, teman-teman bisa baca atau kontak Jun langsung aja di nomor telepon kanan bawah ini. Nanti Jun bisa jelasin setiap tipe apa aja yang dapat dan harga serta promonya. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tipe Y3 dengan ukuran 3,6 dikali 11,5. Nah, Y3 ini juga terdapat 2 kamar tidur teman-teman. Untuk luas bangunannya sendiri ini di 45,8 luas bangunannya. Jadi untuk harga juga lebih mahal sedikit karena secara luas bangunan dan luas tanahnya pun berbeda. Nah, ini karena 3,6 jadi berasa banget walaupun 0,3 aja teman-teman ya. Dari yang sebelumnya kan 3,3, ini 3,6, ini berasa banget sih perbedaannya. Serta ini panjangnya 11,5, jadi masih ada area void di belakang. Jadi teman-teman mau taruh mesin cuci atau area untuk smoking dan lain-lain tuh masih cukup leluasa teman-teman. Nah, ini untuk kita naik ke lantai 2-nya. Di sini terdapat 2 kamar tidur juga serta 1 kamar mandi di lantai atasnya. Untuk harganya sendiri teman-teman, ini harganya di 490 juta teman-teman. 490 juta itu udah include PPN. Jadi memang di rumah kompak harganya pun sangat bersahabat bagi teman-teman yang mungkin untuk rumah pertama atau untuk sebagai investasi. Oke, sekarang kita udah sampai di tipe paling besarnya untuk produk XYZ Living. Nah, ini adalah tipe X2 dengan ukuran 5x11,5. Nah, kalau di show unit ini tulisannya 7x11,5, itu maksudnya ada kelebihan tanah 2 meter di bagian hook. Tapi kalau teman-teman belinya badan, itu ukurannya adalah 5x11,5. Nah, untuk produk XYZ Living ini adalah tipe terbesarnya dengan luas tanah di 5x7,5. Dan harganya ini di 650 juta teman-teman. 650 juta itu udah include PPN yang pastinya teman-teman. Nah, untuk tipe X2 sendiri ini terdapat 3 kamar tidur teman-teman ya. Karena dia luas bangunannya itu di 63,2. Jadi memang lebih besar luas bangunannya. Sebenarnya masih ada satu lagi tipe X1 itu ukurannya 5x10,5. Tapi nggak ada show unitnya teman-teman. Kurang lebih sama sih, cuma beda di tanah belakang ini aja, lebih pendek 1 meter kalau yang panjang 10,5. Kalau di show unit ini panjangnya 11,5. Dengan harga 650 juta. Nah, bagi teman-teman yang lagi mau cari rumah pertama, ini cocok banget karena ini secara ukuran ini cukup untuk keluarga muda, baru merit atau baru punya anak satu, ini cukup. Atau kalau teman-teman mau untuk investasi disewain juga masih, harganya itu masih make sense teman-teman. Jadi masih bisa mendapatkan margin dari sewa di Park Serpong ini untuk tipe atau cluster XYZ Living ini. Karena sebentar lagi kita akan review salah satu produk yang launchingnya berbarengan dengan XYZ, yaitu Cendana Living. Nah, kalau Cendana Living ini dimulai dari ukuran 5x12, 5,5x15, dan 6,5x15. Jadi memang lebih besar. Nah,
Habis ini kita lanjut ke Cendana Living. Nah, bagi teman-teman yang tertarik banget dengan rumah-rumah yang ada di Park Serpong dengan produk XYZ Living dan Cendana Living ini, silakan kontak Jun di nomor kanan bawah ini. Nanti Jun bisa bantu survei ke lokasi serta jelasin detail mengenai program, promo, dan cara bayarnya. Untuk cara bayar yang pasti bisa cash keras, KPR udah pasti bisa, dan cicil bertahap ke developer pun juga bisa, teman-teman. Untuk kawasan Park Serpong sendiri, ini total ada 400 hektar, teman-teman. Dan produk XYZ Living ini dan Cendana Living adalah klaster pertama yang mereka bangun di kawasan Park Serpong seluas 400 hektar ini. Jadi ini benar-benar masih harganya harga perdana. Karena kalau udah lewat launching, ini harganya udah beda, teman-teman. Bedanya bisa sampai 100-an juta ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum ini. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke produk yang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi XYZ Living, kalau yang ini Cendana Living. Nah, Cendana Living ini ada 3 tipe ya, teman-teman. Pertama, kita lihat dulu yang tipe yang tengah nih, 5,5 x 15. Nah, lebar 5,5, muat satu mobil untuk carport. Dan ketika masuk, ini lebih luas dibanding yang tadi, teman-teman. Terdapat 1 kamar tidur di bawah dan 2 kamar tidur di atas, teman-teman. Dan di belakang karena panjangnya 15, masih cukup panjang, masih cukup luas, teman-teman, untuk dijadikan tempat barbeque, nongkrong, atau acara keluarga. Cuma ini karena June shootnya malam hari, jadi agak gelap ya, teman-teman. Karena memang produk ini laku banget, jadi dari pagi sampai dengan malam itu rame banget yang datang. Oleh karena itu, June nggak bisa shoot di pagi atau siang hari, karena memang rame banget yang lihat, dan sudah banyak yang daftar NUP yang pastinya, teman-teman. Makanya Jun datangnya malam, mau nggak mau nih, minimal bisa kasih lihat teman-teman untuk rumah contoh dari Cendana Living dan XYZ Living. Nah, di sini ada 2 kamar tidur dan masing-masing kamar terdapat kamar mandi, teman-teman. Ini adalah kamar anak ya, teman-teman. Terdapat 1 kamar mandi dalam. Nah, di luar nggak ada kamar mandi lagi, teman-teman, di lantai 2. Karena memang full dibikin untuk 2 kamar tidur aja, masing-masing punya kamar mandi sendiri. Nah, ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya ini masih terdapat 1 balkon, teman-teman, dan 1 kamar mandi dalam yang menurut aku sih cukup luas ya, teman-teman, kamar mandi dalamnya. Nah, ini kamar mandi dalam untuk master bedroom dan masih terdapat balkon yang pastinya. Untuk harganya sendiri, teman-teman, yang Cendana Living dengan ukuran 5,5 x 15 ini di 997 juta. Ini udah include PPN, jadi masih di bawah M dikit lah, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe berikutnya ya. Dengan ukuran 5 x 12, luas tanah 60, luas bangunan 55, dan terdapat 2 kamar tidur. 2 kamar tidur, dua-duanya ada di lantai atas. Jadi di lantai bawah ini tidak ada kamar. Jadi kita masuk nih plong banget, ruang tamu, dining, dan kitchen area serta kamar mandi bawah. Jadi ini open space, teman-teman, dan masih terdapat 1 area void di belakang. Panjang 12 ini lumayan, teman-teman, masih ada void untuk taruh-taruh mesin cuci atau bikin area santai juga masih bisa banget di sini. Nah, ini kamar mandinya di sini. Ini berhubung interior aja ya, teman-teman, jadi agak tertutup. Nanti dapatnya pintu biasa, teman-teman. Untuk keramiknya itu sama seperti yang di show unit, ini motifnya kayu seperti ini. Ini bukan parkit ya, teman-teman. Ini motifnya aja kayu. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya. Untuk lantai 2 terdapat 2 kamar tidur, teman-teman. Tapi untuk kamar mandinya ada di luar, jadi nggak ada kamar mandi dalam. Nah, ini kamar mandinya. Dan 2 kamar tidur. Nah, untuk harganya sendiri, teman-teman, 5 x 12 ini cuma 799 juta, teman-teman. 800 juta lah ya, kurang lebih 800 juta, teman-teman udah bisa punya rumah dengan ukuran 5 x 12 yang lokasinya ada di Park Serpong, Legok, teman-teman. Nah, Legoknya ini deket banget dengan Gading Serpong. Itu kalau ke Gading Serpong kurang lebih cuma 5-10 menit aja, teman-teman. Karena memang lokasinya bagus banget. Ke Karawaci juga kurang lebih 10 menit, ke Gading Serpong juga kurang lebih 10 menit. Ini benar-benar strategis lokasinya dan harganya masih sangat terjangkau. Makanya sampai malam pun yang visit ke show unit ini banyak banget, teman-teman. Makanya teman-teman
biar kebagian unitnya, karena ini kan siapa cepat dia dapat sistemnya, NUP-nya. Jangan sampai ketinggalan, kita survei dulu, nanti bisa daftar NUP lewat Jun ya. Nanti Jun bantu proses administrasinya. Sampai teman-teman mendapatkan unit impiannya teman-teman di Cendana Living ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tipe paling besar di Cendana Living. Nah, yaitu tipe 6,5 x 15. Nah, luas bangunannya di 88, luas tanah di 97,5. Nah, untuk carport ini bisa aja kalau mau bikin 2 mobil masih cukup teman-teman. Dan ini terdapat 1 kamar tidur bawah dan 2 kamar tidur di atas. Nah, ketika masuk ini open space banget teman-teman. Tidak ada blocking sama sekali. Jadi semua menyatu di sini. Dan area islandnya pun cukup panjang teman-teman. Dan terdapat 1 kamar di sini dengan 1 kamar mandi. Serta area belakangnya juga masih cukup luas teman-teman. Di sini pun masih bisa dibikin kolam. Tapi ini nanti nggak dapat ya. Nanti dapatnya kosongan. Bisa teman-teman kembangin sendiri. Sesuai dengan selera dan hobi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke lantai 2 nya ya. Untuk lantai 2 sendiri ini terdapat 2 kamar. Untuk master bedroom nya juga udah terdapat 1 kamar mandi dalam. Nah, untuk harga sendiri di tipe 6,5 x 15 ini di 1,14 miliar teman-teman. Dengan luas tanah 97, masih dapat rumah dengan harga 1,1 M teman-teman. Di lokasi yang deket banget sama Gading Serpong. Pasti teman-teman penasaran sedekat apa sih dengan Gading Serpong. Makanya oleh karena itu teman-teman silakan kontak Jun di kanan bawah. Nanti kita WA, nanti Jun bisa arahin, kita survei bareng, kita lihat lokasinya. Ini benar-benar strategis teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin buat tinggal juga oke banget, atau teman-teman mau buat investasi juga oke banget teman-teman. Karena ini adalah produk akhir tahun yang merupakan salah satu produk terviral di akhir tahun ini, di penghujung tahun 2023 ini. Jun harap teman-teman bisa mendapatkan unit di Park Serpong, baik itu Cendana Living atau RYZ Living, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang pasti harganya masih terjangkau banget, start di 330 juta sampai dengan 1,1 M dengan pilihan tipe yang banyak banget teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review Jun. Sampai ketemu, jangan lupa kontak Jun di kanan bawah. Kita boleh WA-an untuk mengenai info lebih detail.